hari mereka nih. Ya, ada kan? Di mana pun saya ada bapak 30 jam aja. Dan cabang Bendo Barat ini, Wak, kiainya di sini itu Ustadz Iwan Bendo. Bahkan pengajar yang di sekitar pondok ini, pengajar ustadz-ustadznya ini juga ustadz-ustadz yang dari sekitar Bendo juga, Gorang-Gareng. Pokoknya di sini ini ustadz-ustadz yang dari Bendo. Dan kami tadi pas pertama datang kan lagi ngaji sore, dan ini mereka ini baru selesai dari ngaji sore. Oke. Sekarang ini santri yang asli dari Bendo ada sekitar 20-an orang. Dan santri kiriman dari Pondok Trangkil itu sekitar 20-an orang juga. Jadi jumlah santri yang ada di Pondok Cabang Bendo ini, Wak, sekitar 40-an orang. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja Oke Wak, setelah selepas dari Pondok Cabang Barat, langsung kita gaskan ke Pondok Temboro Cabang Bendo Timur. Tapi karena tadi Wak, sebelum kami mau berangkat tadi, itu Ustadz Iwan yang kiainya Pondok Cabang Barat itu ngasih amplop ke Ustadz Ihsan, ya kan? Jadi tujuan sebelum sampai di Cabang Bendo Timur, kami belok dulu ke bakso Kelenger, Wak. Bakso yang terkenal. Ini dia, Wak, bakso Kelenger goreng garing yang terkenal, murah dan besar. Tapi kalau menurut awak ya mantap lah di sini nih. Ya namanya ada kan istilah itu, Wak, rasa sesuai harga, ya kan? Di sini nih murah-murah. Bakso Kelengernya itu 10.000, Wak. Ada namanya bakso beranak, bakso hamil itu harganya 15.000. Jadi kalau misalnya kalian komen tentang rasanya, dilihat dulu harganya karena rasa sesuai dengan harga. Oke, Wak, skuy, kami makan dulu. Oke. Wih, kita rehat sebentar ya. Mau makan bakso dulu, cuy. Bakso hamil sama bakso. Beliau kalau masuk vlog tuh malu-malu beliau. Tapi Wak, kalau awak pikir-pikir ya, tapi cocok lah harga 15.000 kita dapat bakso sebesar ini, rasanya juga paten, lumayan ya kan. Dan kita juga bisa minta tambah kuah lagi. Bagi kalian yang belum pernah kesini, segera skuy kesini aja-aja juga, oke? Okay? Next Wak. Oke, setelah kita makan tadi, langsung kita ke Cabang Bendo Timur. Jarak antara Cabang Bendo Barat dan Bendo Timur ini agak lumayan, Wak. Dan ini kita sudah sampai di Cabang Bendo Timur. Dan bisa kalian lihat sendiri, Wak. Rata-rata bentuk bangun pembangunan cabang, bentuk asrama, masjid itu hampir sama dengan pondok pusat. Masjidnya tiang-tiang ya kan, terus ada taman di tengahnya. Ini hampir sama dengan bentuk pondok pusat atau biasa dibilang bangunan khas pondok terangkil. Jadi plek kali, Wak, warnanya ya kan. Terus tiang-tiangnya, modelnya, bahkan masjidnya itu yang kayak apa namanya tuh nggak ada ventilasinya, los langsung itu, hanya ada tiang-tiangnya gitu. Cabang ini juga, Wak, masih dikirim dari santri-santrinya, masih dikirim dari pondok pusat. Kayaknya santri yang asli dari desa sini itu belum ada. Wallahualam. Awak belum tanya, lupa kemarin. Ada yang tahu nggak, Wak, ini cabang mana? Kita ambil videonya siang hari ini. Keren. Keren pondoknya, cuy. Bangunannya kelihatan-kelihatan. Keren pondoknya, cuy. Ada yang tahu nggak? Suasana belakang di sana tuh kelihatan, cuman kan kamera kurang. Kalau siang lebih keren lagi nih. Ini kalau siang hari tamannya ini kan bagus, ini kelihatan ini. Keren kan? Sejuk tempatnya, santai, hening gitulah. Cocok memang untuk belajar ilmu lagi. Oke, next. Kenapa, San? Kali
Ini